بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه. Hari ini dalam kuliah 99 usul, kita telah sampai ke usul ke-57. Dah dapat nota semua ni? Ada. Dah mulai. Okey. Usul ke-57. Iaitu riwayat-riwayat yang mencela orang-orang bujang atau menyatakan kelebihan sembahyang orang yang telah berkahwin daripada orang yang tidak berkahwin. Yakni bujang, tidak ada satu pun daripadanya sahih. Kebanyakannya maudhu', paling elok pun ia dhaif sangat. Dhaif jiddan. Itu usul yang ke-57. Merangkumi riwayat-riwayat yang mencela orang-orang bujang dan menyatakan kelebihan sembahyang orang yang telah berkahwin, telah berkeluarga, lebih lagi sembahyang dia, fadilat dia, daripada sembahyang orang bujang yang tidak berkahwin. Itu cerita. Dulu kalau ingat, sebelum ni telah pun ada satu usul yang menggalakkan orang membujang. Dikatakan hidup, kehidupan membujang itu adalah yang lebih baik. Itu di satu pihak. Ini pula usul yang ke-57 ni riwayat-riwayat yang mencela dan menampakkan kurangnya orang yang tidak berkahwin. Kalau dahulu menampakkan lebih orang tidak berkahwin. Kedua-dua pihak itu melampau. Tak benar. Ajaran Islamnya yang sederhana. Yang sederhana. Nak kata semua yang bujang itu tak baik pun tidak juga. Nak kata kehidupan berkeluarga lebih baik secara mutlak, tidak semuanya juga. Tapi secara umumnya gitulah, memanglah ada galakkan supaya berkeluarga tu, itu ada di dalam hadis-hadis yang sahih, memang ada. Tetapi mencela semata-mata kerana orang tu bujang, bukan kerana lain lah. Itu tak betul, tak ada itu. Lepas tu kita selalu juga dengar sembahyang orang yang sudah berkeluarga lebih afdal, 70 kali ganda lebih, dan macam-macam lagi dari segi bilangannya itu berbeza-beza riwayat daripada orang yang bujang. Di bawah ini adalah beberapa contohnya. Ini contoh pertama. Shirarukum uzzabukum wa ardhalu mautakum uzzabukum. Bermaksud orang-orang yang paling jahat atau paling teruk di antara kamu ialah orang-orang bujang. Maksud orang-orang bujang di sini ialah orang-orang yang tidak beristeri atau tidak bersuami. Orang-orang mati yang paling hina di kalanganmu juga adalah orang-orang bujang. Itu hadisnya. Hadis palsu. Itu hadisnya. Jadi kita nak bincanglah. Sebab di sini nampak teruk sangat ni orang bujang ni. Kalau dulu nampak bagus sangat orang bujang, digalakkan, ada kelebihannya.
Itu pun tak betul. Ini teruk sangat pun tak betul juga. Jadi petikan ini kirarukum uzzabukum wa ardhalu mautakum uzzabukum. Ini terdapat di dalam Musannaf Abdul Razak. Sini boleh tengok rujukan ini. Jilid berapa, muka surat berapa ada. Dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal pun ada. Al-Du'afa Al-Kabir oleh Uqayli Ibn Abi Asim dan lain-lain. Tengok di sini lah. Dalam senarai rujukan ini. Mudahlah untuk nak tengok, nak cek balik. Baik, komentar. Saya nak minta sesiapa bacalah supaya hidup sikit majlis ni. Daripada saya saja yang baca. Bolehkah? Hadirin dan hadirat sekalian, peserta-peserta kita ni bolehkah? Boleh, boleh. Supaya hidup sikit majlis kita. Tidak kata sehala saja. Jadi siapa yang nak baca ni silakan hari ni sambung komentar ini. Silakan siapa? Kenapa senyap ni? Silakan. Tak ada orang nak baca ke ni? Mana orang? Saya tak nampak pun orang ni. Kecuali saudara kita, Ruslan Jaafar. Saja yang nampak. Orang lain mana lagi? Silakan. Silakan. Siapa? Ada lagi yang lain? Silakan. Saya baca mana dah? Siapa ni? Saleh. Saleh. Saleh dah baca juga tadi kan? Kita tukar-tukar. Kalau boleh. Okey, lah. Baik. Sila. Orang nak ada? Siapa ni? Siapa? Saya tak dengar. Siapa nak baca tadi? Saya malam. Siapa? Saya tak dengar. Siapa? Izzuddin daripada Dungu. Izzuddin duduk di Dungu enggak? Janda ni ada KL ni. Oh, ya. Cuti lah. Rata pergi ni. Cuti. Memang Izzuddin asal orang Dungu ke mana-mana? Asal orang Dungu tapi kerja besar. Oh, gitu. Silakan Izzuddin baca. Komentar tu. Ya. Komentar. Pertama, hadis di atas adalah sebahagian daripada hadis yang agak panjang. Ia dikemukakan oleh Abdul Razak dengan lengkap di dalam musannafnya. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis berkenaan dengan sanad Abdul Razak itu juga. Sanad bersama matan selengkapnya adalah seperti berikut. Ya Allah. Hadas an Muhammad ibn Rashid qala
Haddasani. Sami'tu makhun makhulan. Sami'tu makhulan yuhaddisu an rajulin an Abi Dzar qala dakhala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Akafu bin Bishrin Akafu bin Bishrin At-Tamimi Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Hal laka min zawjati Qala La Qala Wala jariyatun Qala Wala jariyatun Qala Wa anta musirun bi khairin Qala Wa ana musirun bi khairin Qala Anta iza Anta iza Di sini ya Wani syayatin Di sini sepatutnya ada tanda tanya juga di sini. Ha, gitu. Ha, tak apa, teruskan. Teruskan. Law kunta minan nasara Law kunta minan nasara kunta min ruhbanihim inna min sunnitana An-nikah. Firarukum inna min sunnitina. An-nikah. Sunnatina. An-nikah. Firarukum uzzabukum. Wa arzalu mautakum uzzabukum. Bishayatini tatamar rasul. Ma lishayatina min silahin ablagu fi salihina. من النساء إلا المتزوجين أولئك المطهرون المبرؤون من الخناء ويحك يا عكاف إنه صواحب أيوب وداود وكرسه ويوسف فقال له ومن كرسه يا ومن كرسه يا رسول الله قال رجل كان يعبد الله بساهل من سواحل البحر 300 عام يصوم النهار ويقول الليل ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة ربه ثم استدركه الله ببعض ما كان منه فتابع ويحك يا عكاف تزوج وإلا فأنت من المذبذبين قال زوجني يا رسول الله قال فزوجه كريمة ابنة كلثوم Kulthum ibnata Kulthum maksudnya al-Himyari. Terus ibnata Kulthum al-Himyari bermaksud ya, oleh Himyari oleh kerana bahagian matan hadis yang bergaris bawahnya itulah yang berkenaan dan di dalam kebanyakan kitab-kitab hadis maudhu' juga sekadar itu sahaja dikemukakan. Penulis berpada dengannya untuk dibentangkan sebagai contoh pertama di atas. Jadi sebenarnya syirarukum uzzabukum wa ardhalu mautakum uzzabukum ini sebahagian daripada hadis yang panjang ni. Ini daripada ni lah. Tetapi yang selalu ada di dalam kitab-kitab hadis maudhu' ni ni yang bahagian ni saja. Ini bahagian ni saja. Jadi sebab itu saya kemukakan sekadar itu sahaja. Dan di sini saya pun tidak terjemahkan semua sekali
sebab kita nak ringkas. InsyaAllah nanti apabila dalam proses menyiapkan sebagai buku, nanti saya akan berikan terjemahan yang lengkap lah. Jadi buat sementara itu saya pakai terjemah berdasarkan apa yang ada di sini sahaja, dengan ringkas dan mudah, iaitu daripada Abi Dzar. Kata beliau, pernah ada seorang lelaki masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dipanggil Akaf bin Bishr At-Tamimi. Dikenali dengan Akaf bin Bishr At-Tamimi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Engkau ada isteri?" Dia kata, "Tak ada." "Hamba saya?" "Tak ada juga hamba saya." Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bertanya, "Engkau senang kah? Dan dalam keadaan baik kah? Sehat kah?" Maksudnya begitulah. Jawabnya, jawab Akaf tu, "Saya senang dan saya dalam keadaan baik." Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata bila dia jawab gitu, "Ah, kalau macam tu engkau ni termasuk saudara syaitan. Kalaulah engkau ni dari kalangan orang-orang Nasara, nescaya engkau menjadi paderi ataupun rahib mereka. Sesungguhnya antara sunnah kita, sunnah kami," Nabi kata, "ialah an-nikah, berkahwin." Barulah apa nama ni, bahagian yang kita ambil sebagai contoh pertama tu, "Syirarukum uzzabukum wa ardhalu mautakum uzzabukum." Orang yang paling jahat di kalangan kamu ialah orang bujang. Dan orang mati yang paling hina di kalangan kamu juga orang bujang. Adakah kamu bermain-main dengan syaitan? Ikut syaitan? Tidak ada senjata bagi syaitan yang lebih ampuh untuk menghadapi orang-orang soleh daripada wanita. Karena wanita ini jadi senjata syaitan untuk menghadapi orang-orang soleh. Kecuali orang-orang yang berkahwin atau telah berkahwin. Mereka itulah orang-orang yang suci, dibersihkan daripada perkara yang keji. "Aduh Akaf," atau "Hai Akaf, sesungguhnya mereka itu," yakni orang-orang perempuan itu, "adalah teman-teman," yakni isteri-isteri Ayub, Daud, Kursuf dan Yusuf. Maka Bishr bin Atiyah bertanya, "Siapa Kursuf itu wahai Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Ada seorang lelaki yang menyembah Allah, yang beribadat kepada Allah di salah satu kawasan pantai selama 300 tahun. Cerita orang zaman dulu. Di siang hari dia berpuasa, di malam hari dia beribadat. Kemudian ia kufur terhadap Allah yang Maha Agung. Dengan sebab cinta, telah jatuh cinta kepada seorang perempuan. Sehingga akhirnya dia meninggalkan beribadat kepada Allah yang selama ini dilakukannya. Tetapi akhirnya Allah mengembalikan dia kepada keadaan asalnya dengan sebab kebaikan yang telah dilakukannya sebelum itu. Allah telah menerima taubatnya." Maka akhirnya dia bertaubat. "Hai Akaf, berkahwinlah engkau. Kalau tidak, engkau akan menjadi orang-orang yang ragu." Kata Akaf, jadi mendengar kata-kata Nabi itu, sabda Nabi itu, Akaf pun berkata, "Zawijni ya Rasulullah, kalau begitu kahwinkanlah saya wahai Rasulullah." Qala, kata perawi, jadi Abu Dzar, maka Nabi SAW mengahwinkannya dengan seorang perempuan yang bernama Karimah
binti Kulthum Al-Himyari, orang Himyar. Itulah terjemahan secara apa nama ni, sepintas lalu yang saya tak buat di sini. Sebabnya yang kita naknya ialah bahagian yang bergaris tu. Itu yang utama. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang sedang mengikuti kelas kita sekarang ni, sekurang-kurangnya dah dapat tahu dah gambaran secara kasar tentang riwayat ini. Secara kasarnya dah nampak dah apa ceritanya. Baiklah. Kemudian seterusnya komentar yang kedua, ini saya nak minta Izzuddin pula teruskan membaca. Teruskan Izzuddin. Kedua, hadis contoh pertama di atas dihukum tidak sah oleh para ulama hadis kerana di dalam sanadnya terdapat dua orang perawi bermasalah. Kurang-kurangnya madkhul, makhul, katakan telah meriwayatkannya daripada makhul, dikatakan telah meriwayatkannya daripada seorang laki-laki tanpa menyebut dengan terang siapakah laki-laki itu dan apa namanya. Ni kalau kita tengok kan sanad ni, maka laki-laki, kalau kita tengok ni dulu, ni makhul yuhadithu an rajulin, dia meriwayatkan daripada seorang lelaki. Seorang lelaki ni siapa? Inilah maksudnya tak jelas dalam sanad ni. Siapa lelaki? Apa namanya? Bagaimana keadaannya? Itu tidak jelas. Teruskan. Maka laki-laki itu dikira sebagai perawi majhul dan kerananya ia dianggap da'if. Majhul sendiri pula adalah seorang perawi mudallis. Riwayat seorang perawi mudallis seperti makhul itu secara an'anah tidak diterima. Dan di sini jelas beliau meriwayatkannya secara an'anah. Jadi an'anah ni cuba tengok sini. Ni. Makhul yuhadithu an. Dia menggunakan lafaz an. Lafaz an ini orang panggil riwayat secara an'anah. Sedangkan makhul itu seorang perawi mudallis. Kalau perawi mudallis meriwayatkan secara an'anah, pada dasarnya sanad itu akan dianggap dhaif. Gitu cerita. Teruskan. Muhammad bin Rashid juga perawi yang dipertikaikan oleh sekumpulan ulama' rijal. An-Nasa'i mengatakan dia dhaif. Su'bah pula melarang orang menulis hadis-hadisnya dengan alasan dia seorang rafidi, yakni syiah melampau. Jadi ada, kita tengok dalam sanad itu saja, dari segi perawi-perawi dia tu, dia bermasalah dari sudut ilmu riwayat. Teruskan. Ketiga, walaupun sanad Al-Uqayli di dalam kitabnya Abu Afaq, jilid ketiga muka surat 356, menyebut dengan terang nama perawi tempat makhul menerima hadis ini, namun ia tetap tidak menjadikannya sahih. Namanya ialah Aqiyah bin Bishbus Al-Hilali. Aqiyah berdasarkan riwayat Al-Uqayli tidak menerima hadis berkenaan daripada Abu Zar, malah menerimanya terus daripada Aqtah bin Wada' Al-Hilali. Wada' Al-Hilali. Aqaf bin Wada'ah Al-Hilali. Aqaf bin Wada'ah Al-Hilali. Teruskan. Setelah mengemukakannya, Al-Uqayli berkata, Atiyah la yutabi'u alaih. La yutabi'u. Ada orang lain turut meriwayat. Atiyah la yutabi'u alaih. Yakni tiada orang lain turut meriwayatkan apa yang diriwayatkannya itu. Selain itu, makhul di dalam sanad Al-Uqayli juga meriwayatkannya secara an'anah.
Teruskan. Keempat, hadis aku. Keempat, hadis Aqiyah bin Bus telah diriwayatkan juga melalui satu saluran riwayat yang lain. Kata beliau, Ja'a Aqaf bin Ida'ah al-Hilali ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Aqaf, alaka zawjah? Al-hadithu bitamamihi. Bermaksud Aqaf bin Wada'ah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dia dengan kata baginda, wahai Aqaf, adakah engkau mempunyai isteri? Dan seterusnya seperti tersebut di dalam hadis di atas. Hadis ini dikemukakan oleh Abu Ya'la di dalam musnadnya, At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman melalui saluran riwayat Baqiyah bin Al-Walid. Teruskan. Daripada Muawiyah bin Yahya, daripada Sulaiman bin Musa, daripada Makhul, daripada Udaif bin Al-Haris, daripada Aqiyah bin Mus Al-Mazini. Setelah mengemukakannya, Al-Baihaqi berkata, ini adalah lafaz riwayat Ibnu Abdan. Cuma di dalam riwayatnya, beliau menyebut nama Aqiyah bin Qais. Padahal yang betulnya ialah Aqiyah bin Bus. Saudara Abdullah bin Bus. Dengan berkata begini, Al-Baihaqi bermaksud menyatakan Aqiyah seperti saudaranya merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah disebutkan oleh sekumpulan ulama. Antaranya ialah Ibn Hibban di dalam kitabnya Afiqat jilid 3 muka surat 307. Kata Ibn Hibban, Aqiyah bin Bus Al-Mazini lahu suhbah. Yani Aqiyah bin Bus Al-Mazini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika diterima sekalipun Aqiyah itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap juga hadis itu tidak sahih. Kerana sanad di bawahnya tidak sahih. Di dalam sanadnya terdapat beberapa illah, iaitu pertama, makhul meriwayatkannya secara an-anah juga, seperti di dalam dua sanad yang dikemukakan sebelum ini. Sedangkan beliau seorang perawi mudallis. Kedua, terdapat di dalamnya seorang perawi bernama Muawiyah bin Yahya As-Sadafi. Seorang perawi dhaif sebagaimana Yahya As-Sadafi. Dia seorang perawi dhaif sebagaimana tersebut di dalam Takrib At-Tahdhib Al-Kashif dan lain-lain. Ketika di dalam sanadnya juga terdapat perawi bernama Baqiyah bin Al-Walid. Dia juga seorang mudallis. Walaupun Baqiyah mempunyai mutabik bernama Al-Walid bin Muslim, namun Al-Walid juga seorang perawi mudallis. Riwayatnya dikemukakan oleh Al-Ufayli di dalam Abu Afaq dan Ibnu Al-Jawzi di dalam Al-Wahiyah. Jadi menyatakan kelemahan saluran riwayat. Sekejap ya. Adanya hadis ini di dalam kitab-kitab ni sahaja pun sudah mengisyaratkan kepada kepalsuannya, atau paling tidak paling ringan pun dhaif sangatnya tu. Kitabnya bernama Al-Wahiyah. Al-Wahiyah. Mana riwayat-riwayat yang lemah atau perawi-perawi yang lemah. Du'afa, perawi-perawi yang dhaif. Maknanya di dalam kitab-kitab itu mengumpulkan biografi perawi-perawi dhaif
dan juga hadis-hadis mereka. Teruskan, teruskan. Teruskan. Mana Izzuddin tadi? Ini riwayatnya tadi tak? Riwayatnya dikemukakan oleh Al-Uqayli di dalam Abu Afaq dan Ibnu Jauzi di dalam Al-Wahiyah untuk menyatakan kelemahan saluran riwayat itu. Ibnu Jauzi hanya menyebutkan seorang sahaja perawinya yang dikatakan dhaif oleh para ulama, para ulama rijal. Katanya Ibnu Ma'in berkata laisa bi syai'in, yakni Muawiyah bukan apa-apa pun. Beliau juga menukilkan kata-kata Al-Uqayli yang telah disebutkan sebelum ini. Kemudian menulis, para ulama hadis berkata tidak ada satu pun hadisnya yang sahih. Demikian juga kata Hafiz Ibn Hajar di dalam Al-Usabah di bawah biografi Akhyar bahawa semua saluran riwayat tersebut tidak sunyi daripada kebaifan dan iftirak. Teruskan. Terima walaupun As-Suyuti tidak bersetuju dengan Ibnu Jauzi yang menyenaraikan hadis contoh pertama itu sebagai hadis maudhu', namun beliau juga tidak menafikan tentang kedhaifannya. Alasannya ialah hadis itu diriwayatkan juga oleh Ahmad dan At-Tabarani daripada Aqiyah bin Ibnu Adi meriwayatkannya daripada Abi Hurairah dan Abu Ya'la daripada Jabir. As-Sakhawi berkata, hadis itu ditemukan oleh Abu Ya'la dan At-Tabarani daripada riwayat Abu Hurairah secara marfu'. Di dalam Al-Maqasid Al-Hasanah, muka surat 251, As-Sakhawi mengemukakan beberapa hadis yang lebih kurang sama maknanya dengan hadis yang dikemukakan sebagai contoh pertama. Lalu beliau berkata, semuanya dhaif dan mutqarib. Bagaimanapun beliau juga seperti As-Suyuti, tidaklah sampai menghukumkannya sebagai hadis maudhu'. Keenam, sama ada riwayat Aqiyah bin Gus, Abu Hurairah, Anas, Jabir dan atau Abu Zar dan lain-lain, tidak ada satu pun daripada yang sahih. Semuanya dhaif. Dhaifnya pula bukan dhaif ringan, tetapi dhaif teruk. Ketujuh, dalam konteks orang-orang yang mampu berkahwin tetapi terus membujang kerana tidak mahu mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak menyukainya, memanglah ada juga kebenarannya jika dikatakan mereka orang-orang yang paling jahat dan orang-orang yang mati dalam keadaan paling hina di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika ia dipahami di luar konteks dan diambil bahagian tersebut sahaja tanpa melihat kepada sebab urutnya, maka orang-orang bujang kerana tiada jodohnya atau orang-orang yang membujang dan sebab-sebab lain yang wajar menurut syariah juga akan termasuk dalam golongan umat Muhammad yang paling jahat. Dan jika mati pula, maka mereka mati sebagai orang-orang yang paling hina. 8. Golongan ulama yang menghukum hadis seperti itu sebagai maudhu' tentu sekali tidak melihatnya dari sudut sanad semata-mata. Mereka tentu sekali melihat kepada sudut-sudut yang lain. Antaranya ialah, yang pertama, tiadanya ancaman seperti itu di dalam Al-Quran mahupun hadis-hadis sahih atau hasan. Kedua, terdapat banyak lagi dosa-dosa atau jenayah-jenayah lain yang lebih berat, tetapi tidak tersebut pula hukuman terhadap mereka seperti hukuman yang tersebut di dalam hadis contoh pertama untuk orang-orang bujang paling jahat dan orang-orang mati yang paling hina. Ketiga, terhadap pelaku-pelaku dosa-dosa besar
yang ada hukuman hadnya yang khusus di dunia ini seperti berzina, mencuri, minum arak dan lain-lain pun tidak dikatakan mereka paling jahat dan mati sebagai orang-orang yang paling hina. Bagaimana mungkin orang yang membujang tanpa kehendak dan pilihannya akan dihukum seberat itu? Teruskan. Walaupun dia terima hadis itu, maka tidak semestinya kamu sebagai umat Muhammad yang dimaksudkan ialah umat Islam yang merupakan ummatul ijabah. Boleh jadi kamu itu bererti orang-orang kafir dari kalangan umat Muhammad yang merupakan ummatul da'wah. Sepuluh, jika diterima pun hadis itu, maka kandungannya lebih sesuai dikaitkan dengan paderi-paderi atau sami-sami yang mengajarkan kepada orang ramai bahawa kehidupan membujang itu kehidupan beragama yang paling baik dan sempurna. Boleh kita, kalau kita nak terima lah juga. Andaikan, tak perlu dah. Tapi kalau lah nak kata juga, maka lebih sesuai kita katakan itu Nabi tunjukkan kepada umat dakwahnya. Mana ada di kalangan umat dia ni yang macam ni. Bukan orang Islam. Ada pun orang Islam tak termasuk begini. Ya. Tidak dimaksudkan begini. Itu kalau kita nak terima lah. Itu antara takwilan yang paling selamat lah. Tidak mengenai orang-orang Islam. Tetapi ia mengenai padri-padri atau sami-sami yang memang mereka mengajarkan kepada orang ramai begitu. Kehidupan membujang itu ialah kehidupan agama yang paling ideal. Islam tak suka macam tu. Jadi bertentanganlah dengan ajaran Islam. Kalau kita terima, nak kata, nak pakai juga, maka kena takwil begitu. Tapi tak perlulah. Ada hadis itu tidak sahih. Bahkan lebih banyak ada ciri-ciri mauduk padanya, tak perlu dipedulikan langsung. Tak perlu. Itu contoh pertama. Jadi tak adalah orang yang bujang itu orang yang paling jahat, paling teruk di kalangan umat Muhammad. Dan kalau mati, orang yang mati ni yang paling hina ialah orang bujang itu tidak berlaku kepada orang-orang Islam. Tidak berlaku. Kemudian contoh kedua. Untuk usul ke-57 ini, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shirarukum 'uzzabukum rak'atani min muta'ahhilin khairun min 70 rak'atan min ghairi muta'ahhilin. Bermaksud orang paling jahat di kalanganmu adalah orang bujang. Dua rakaat, yakni solat yang dikerjakan oleh orang yang telah berkeluarga, yakni berkahwin, lebih baik daripada 70 rakaat oleh orang yang tidak berkeluarga, yakni belum berkahwin. Jadi ini semacam celaan lah, menyatakan kekurangan orang yang tidak berkahwin. Sampai begitu kekurangan. Betul ke begitu? Jawabnya tidak. Ini rujukan bagi hadis Abu Hurairah ini. Ini. Boleh tengok ini? Panjang senarai. Komentar. Saya nak kalau boleh, orang lain lah pula baca. Siapa nak baca pula? Tapi tak apalah kalau yang berasa teragak-agak tu nak baca yang Arab tu tak ada baris pula tu, tak apa, saya baca bahagian tu. Baca bahagian Melayu saja. Siapa nak baca ni? Silakan. Mungkin ada peserta kita ni teragak-agak sebab ada Arab ni tak ada baris pula dah. Tapi yang eloknya kalau kita ikut betul, cubalah baca, cuba. Silakan siapa nak baca ni? Komentar bagi contoh kedua.
Silakan. Siapa? Boleh baca, lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. InsyaAllah. Kita berkongsi bersama-sama. Pakat-pakat baca. Silakan, siapa tu? Kenapa tak ada sambut ni? Saya Maulana. Siapa ni? Tak dengar Hafiz. Tak jelas, tak jelas. Siapa ni? Aznan Ahmad. Aznan. Boleh kau nak baca. Tadi siapa tadi tak dengar? Tak ada orang lain ni. Orang lain. Aznan baca, boleh baca. Aznan daripada mana ni? Daripada mana ni? Pada Macang. Pada Macang kelas. Oh, macam juga. Silakan. Komentar. Hadis di atas, satu. Hadis di atas lengkap dengan sanadnya adalah seperti berikut. Akhbarana Muhammad ibn Tamam al-Bahri. Tamam al-Bahrani bihamsi. Bihamsi. حدثنا المسيب بن واضح حدثنا يوسف بن سفر عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراركم عزابكم ركعتان من عزابكم عزابكم syirarukum uzzabukum raka'atani min mutaakhilin mutaakhilin kharu min 70 raka'atan min ghair mutaakhilin. Ini sanad dia, hadis tadi, hadis tu samalah tadi yang saya kemukakan itu. Sanad dia ni ni sanad dia. Maknanya dalam sanad ni pergi ke mana pun dia ada ni. Yusuf bin As-Safar. Yusuf bin As-Safar. Jadi sanad, teruskan. Aznan. Sanad yang dikemukakan ini adalah berdasarkan riwayat Ibn Adi di dalam Al-Kamilnya. Ibn Al-Jawzi, As-Suyuti dan lain-lain juga mengemukakannya dengan sanad yang sama. Yang kedua. Ibnu Adi berkata, ini adalah hadis maudhu'. Ibnu Zur'ah Abu Da'an Nasa'i berkata, Abu Zur'ah Yusuf bin As-Safar. Abu Zur'ah bukan Ibnu dah, Abu. Abu Zur'ah dan An-Nasa'i berkata, Yusuf bin As-Safar perawi matrukun hadis. Abu Hatim bin Hibban berkata, dia Yusuf beratkan daripada Auza'i apa yang bukan merupakan hadisnya. Pendengar tidak akan ragu tentang kepalsuannya. Tidak ada sama sekali berhujah dengan riwayatnya. Ad-Daruqni pula berkata, Yusuf perawi matruk dan berdusta. Dia berdusta. Ibn Ain Al-Jawzadani, Al-Bukhari dan lain-lain mengatakan Yusuf bin Safar adalah perawi pendusta. Lihat Hafiz Ibn Hajar, Isanul Mizan, jilid 6, muka surat 322 hingga 324. Al-Zahabi dalam Mizanul I'tidal, jilid 4, muka surat 466 menukilkan juga kata-kata Al-Baihaqi tentang Yusuf bin As-Safar bahawa dia terbilang sebagai salah seorang pereka hadis. Ketiga, terdapat satu lagi saluran riwayat berhubung dengan perkara ini yang dikaitkan dengan Abu Hurairah. Lafaz hadisnya berbeza daripada yang dikemukakan sebagaimana contoh kedua. Sebagai contoh kedua itu, bahagian pertamanya sahaja ada
iaitu syirarukum uzzabukum. Tetapi yang seterusnya tiada, seluruh riwayat ini juga bermasalah. Lihat di bawah ini sanadnya Anba'ana Ismail bin Ahmad, Anba'ana Ibn Mas'ud, Anba'ana Hamzah. Kalau haddatsana ke Anba'ana ke sebelum dia tu kena sebut qala. Anba'ana Ismail bin Ahmad qala Anba'ana Ibn Mas'adah. Qala Anba'ana Hamzah bin Yusuf. Qala haddatsana Abu Ahmad bin Adi qala Anba'ana Umar bin Sinan qala haddatsana Abu Yusuf Muhammad bin Ahmad Ar-Raqi qala haddatsana Khalid bin Ismail bin Al-Walid an Ubaidillah ibn Umar an Salih maula at-Tawamah an Abi Hurairah. Di dalam sanad ini selain terdapat Salih maula at-Tawamah yang merupakan salah seorang perawi majruh yang dipertikaikan kedudukannya oleh para ulama rijal hadis, terdapat juga seorang perawi bernama Khalid bin Ismail. Menurut Ibnu Adi, dia pereka hadis. Jadi ada banyak masalah lah. Teruskan. Yang keempat, walaupun hadis Abu Hurairah melalui saluran riwayat kedua itu terdapat di dalam Musnad Abu Ya'la jilid kedua muka surat 397 dan Al-Mu'jamu As-Saghir karangan At-Tabarani jilid 4 muka surat 375. Namun Hafiz Ibn Hajar dalam Matalibul Aliyah jilid 8 muka surat 283 tetap mengatakan ia adalah hadis mungkar dan Khalid adalah perawi yang tertuduh berdusta. Kelima. Setelah Ibn Adi mengemukakan hadis di atas menerusi saluran riwayat Yusuf bin As-Safar, beliau bawakan juga beberapa hadis yang lain dengan sanad yang sama. Kemudian beliau berkata, hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Yahya, daripada Abi Salamah ini dengan sanad Yusuf bin As-Safar semuanya maudhu. Keenam, hadis contoh kedua seolah-olahnya mewajibkan berkahwin dan berkeluarga, sedangkan tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk berkahwin dan berkeluarga atas pelbagai alasan yang dibenarkan oleh syarak. Apakah mereka berdosa kerana tidak berkahwin sehingga dikatakan mereka adalah seburuk-buruk atau sejahat-jahat umat Muhammad? 7. Jika dilihat sejarah umat Islam dari awal hinggalah ke hari ini, terdapat ramai juga orang-orang baik dan soleh yang tidak berkahwin dan berkeluarga. Apakah kepada mereka juga terkena ancaman hadis ini? Apakah mereka juga menjadi orang-orang yang paling jahat atau paling teruk? Apakah nilai sembahyang mereka 70 kali kurang daripada nilai sembahyang orang-orang yang berkahwin meskipun dia seorang yang jahat? 8. Bukankah terdapat juga sahabat Rasulullah SAW, para ulama dan pejuang-pejuang Islam yang tidak ditakdirkan, berkahwin sepanjang hidupnya kerana sebab-sebab tertentu? Apakah mereka tidak terkecuali daripada ancaman sabda Rasulullah SAW itu? Apakah sembahyang mereka juga tidak ada pengecualian, dia sebut umum gitu. Lepas tu teruskan. Apakah sembahyang mereka juga 70 kali kurang daripada orang-orang biasa lain yang berkahwin dan berkeluarga? 9. Memanglah boleh diterima jika itu semua sebagai galakan supaya berkahwin seperti terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang lain. Dan ancaman daripada kehidupan membujang yang mendedahkan seseorang kepada perzinaan dan bermacam-macam maksiat yang lain lagi, tetapi semua itu tidak sahih. 10. Jika dikatakan hadis-hadis dhaif boleh dipakai juga untuk tujuan targhib
menggalak, yakni menggalakkan orang melakukan kebaikan, dan terhib, yakni menakut-nakutkan orang daripada melakukan maksiat, maka perlulah diketahui hadis-hadis dhaif. Yang macam manakah yang dibenarkan oleh para ulama hadis, kita menggunakannya untuk tujuan tersebut, tujuan itu. Jadi untuk tujuan tadi bukan tarhib, dan tarhib ni hadis dhaif macam mana? Sama juga orang kata untuk fadail amal, hadis dhaif yang macam mana? Itu kita kena tahu. Jangan kira pukul umum begitu saja, tak boleh. Teruskan. Tentu sekali bukan hadis-hadis dhaif sangat, apalagi hadis maudhu' seperti yang dikemukakan di sini sebagai contoh. Jadi ini hadis dhaif jiddan, kalau dhaif. Sedangkan dah sebut dah tadi, bila dalam sanad dia tu ada perawi, pereka hadis ke apa, dia sudah jadi, tidak jadi sangat dhaif lagi. Dia sudah jadi maudhu'. Itu masalah. Jadi macam mana kita nak guna untuk sebagai targhib atau sebagai targhib, tentu sekali tak boleh, kita tak boleh guna. Jadi untuk apa tujuan pun tak boleh guna, sebab ini hadis maudhu', dan hadis yang dhaif pun tak boleh juga nak guna. Misalnya perawi itu dikatakan matrukul hadis, jadi perawi itu matrukul hadis, bila dikatakan begitu maka hadis dia pun jadi sangat dhaif. Ataupun di dalam sanad dia tu ada beberapa orang. Beberapa orang. Macam tadi, berturut-turut, tiga orang. Perawi-perawi yang dhaif. Dia jadi dhaif sangat juga. Jadi itulah yang kita sebut tadi. Ciri-ciri hadis yang sangat dhaif. Jadi hadis yang sangat dhaif tak boleh dipakai untuk apapun. Untuk kelebihan amalan ke, untuk targhib ke, untuk tarhib ke, tak boleh. Tak boleh guna. Apalagi kalau kita terima itu sebagai maudhu'. Dan ciri-ciri maudhu' dia nampak ada tu. Gitulah. Kemudian kita pergi kepada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni saya nak orang lain pula lah baca. Kita supaya tak pendat sikit-sikit. Silakan siapa pula baca ni. Contoh ketiga. Maulana, saya cuba. Siapa ni? Ramli. Ramli daripada mana dah? Saya tak ingat. Daripada Port Dickson. Port Dickson, ya? Silakan. Mana ni? Sekejap. Ini contoh ketiga. Contoh ketiga. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqatani minal mutaahili khairun minas nataini wa thamani raqatan minal ghurb minal azb minal azb. Bermaksud Anas meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua rakaat yang dikerjakan oleh orang yang berkeluarga lebih baik lagi daripada 82 rakaat oleh orang bujang. Jadi ini lebih 82. Tadi 70. Ini 80. Tadi riwayat Abu Hurairah, ini riwayat Anas. Dikatakan, dikaitkan. Anas tak kata pun. Kita percaya Anas tak kata pun. Dan ini mengikut cara dia lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sebenarnya didakwa bersabda. Tetapi cara penyampaian hadis itu kata bersabda sebab dikatakan begitu. Yang sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kata pun. Begitulah. Jadi untuk contoh ketiga ini rujukan dia seperti di bawah ini. Cuba tengok tu. Jadi yang saya ambil dengan sanad dia bawah ni saya kemukakan itu adalah berdasarkan riwayat Tammam bin Muhammad bin Abdullah Al-Bajali Ar-Razi dalam fawaid dia, namanya fawaid Tammam yang masyhur itu. Dalam itulah ada ni benda ni. Jadi malangnya kita ni
yang tidak belajar lah. Tapi lebih malang lagi kalau pihak majlis agama, jabatan agama kau yang menyediakan khutbah tu, khutbah nikah tu, dia masukkan benda ni. Semata-mata kerana ada di dalam kitab-kitab ni, memanglah ada. Tapi kena tahu, itu menjadi tanggungjawab kita, terutamanya institusi agama tu. Dia kena check lah betul-betul. Jangan pula. Ni kita dengar, selalu dengar lah. Bila khutbah nikah tu, ada baca ni. Kena tahulah hadis ni, hadis apa ni. Setara mana kedudukan dia. Itu bendanya. Begini banyak ni ada ni dalam macam-macam kitab ni. Tapi secara umumnya, yang lebih banyaknya, benda ni ada di dalam kitab-kitab yang khusus mengumpulkan hadis-hadis maudhu. Itulah tengok senarai. Komentar. Silakan baca. Siapa tadi? Ramli Maulana. Ramli. Sila teruskan. Komentar. Hadis contoh ketiga di atas mula-mula sekali dikesan di dalam kitab Fawaid Tamam. Kemudian ia dinukilkan oleh Adhiya, Al-Maqdisi dan lain-lain. Di bawah ini ialah sanad tamam di dalam kitab tersebut. Akhbarana Abu Ali Muhammad Harun bin Shu'aib. Sana Abu Ali Ismail. Ini dia ringkas. Qala haddathana. Bukan sana aja. Qala haddathana. Ringkas. Qala haddathana. Akhbarana haddathana. Abu haddathana. أخبرنا أبو علي حدثنا أبو علي محمد بن هارون ابن شعيب أخبرنا حدثنا أبو علي إسماعيل ابن محمد العذري كان سليمان ابن عبد قال حدثنا قال حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن كان مسعود ثنا حدثنا قال حدثنا مسعود ابن عمر البكري قال حدثنا حميد الطويل أن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi hadis yang kita kemukakan sebagai contoh ketiga di atas tu, inilah sanadnya. Teruskan nombor dua. Di dalam sanad tamam itu terdapat seorang perawi bernama Mas'ud bin Amr al-Bakri. Ini yang saya gariskan di sini. Yang saya gariskan di sini di bawah ni. Ini. Yang ni. Teruskan. Az-Zahabi di dalam Mizan Al-I'tidal menulis di bawah biografinya, saya tidak mengetahui siapa Mas'ud ini. Perawi majhul. Hadisnya ini batil, karun. Hafiz Ibnu Ajar juga mengemukakan hadis contoh ketiga itu di bawah biografi Mas'ud. Setelah mengemukakannya, beliau mengesahkan apa yang telah dikatakan oleh Az-Zahabi di dalam Mizan Al-I'tidal tadi. Terdapat satu lagi hadis yang dikaitkan dengan Anas bin Malik berhubung dengan perkara ini. Ia diriwayatkan melalui satu saluran riwayat yang lain. Di dalamnya terdapat seorang perawi bernama Mujashi bin Amar. Mujashi bin Amar. Dia terkenal kerana meriwayatkan hadis berkenaan. Al-Uqayli mengemukakannya di dalam kitab beliau Ad-Du'afa Al-Kabir jilid 4 muka surat 264. Lihat hadis yang dimaksudkan itu melalui sanad Al-Uqayli di bawah ini. Ya, teruskan. Hadatsana Muhammad Ibnu Hanifah Al-Qasiyu الواسطي قال
Al-Qasabi al-Wasiti. Qala haddathana Al-Hasan ibn Jabala qala haddathana Mujashi'u ibn Amrin. Qala haddathana Abdul Rahman ibn Zaid ibn Aslam an Abi an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raq'atani minal mutazawwiji afdalu min 70 raq'atan minal a'zab. Bermaksud daripada Anas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat solat yang dikerjakan oleh orang yang telah berkahwin lebih afdal, lebih baik daripada 70 rakaat yang dikerjakan oleh orang bujang. Yang biasa dibaca dalam khutbah tu yang saya pernah dengar juga yang ni. Yang lebih popular, minal mutazawwij, bukan minal mutaahil. Tapi maksud dia lebih kurang, lebih kurang. Kalau al mutaahil berkeluarga, al mutazawwij yang telah berkahwin begitu. Teruskan. Mujashi bin Amr tersenarai sebagai perawi bermasalah yang ke-1869 di dalam Ad-Du'afa Al-Kabir. Kata Al-Uqayli tentangnya, Mujashi bin Amr hadisnya mungkar, tidak mahfuz. Muhammad bin Uthman menukilkan kata-kata Yahya bin Ma'in bahawa Mujashi bin Amr adalah salah seorang pendusta besar. Setelah itu, barulah Al-Uqayli mengemukakan hadisnya dengan sanad di atas. Ibnu Al-Jauzi telah menghukum hadis Mujashi bin Amr ini sebagai maudhu. Beliau menukilkan kata-kata Ibnu Hibban tentang Mujashi bahawa dia mereka mengada-adakan hadis atas nama perawi-perawi siqat. Tidak halal menyebutnya melainkan dengan maksud mengkritik. Keempat, jika diperhatikan, riwayat contoh ketiga daripada Anas dan contoh kedua daripada Abu Hurairah, kedua-duanya kelihatan sama kecuali di permulaan dan di hujungnya. Apa yang ada di permulaan riwayat kedua, syurarukum uzzabukum, tidak ada pada riwayat ketiga. Gandaan pahala sembahyang orang yang berkahwin daripada orang bujang juga tidak sama. Di dalam riwayat kedua tersebut 70 kali ganda. Di dalam riwayat ketiga pula tersebut 82 kali ganda. Yang kelima, hadis Anas yang dikemukakan oleh Tamam melalui saluran riwayat Mas'ud bin Amr Al-Bakri menyebutkan gandaan pahala sebanyak 82 kali ganda. Hadis yang dikemukakan oleh Al-Qayli melalui saluran riwayat Mujashi bin Amr pula menyebutkan sebanyak 70 kali ganda. Di situ terdapat perbezaan yang menyebabkan ia menjadi buttarib. Mana tak tetap lah. Tak tetap ni salah satu ciri hadis do'if juga. Kalau tengok dari sudut tu do'if lah tu. Tetapi bukan bermakna kalau kita kata do'if tu dia do'if sekadar do'if saja. Kalau tengok dari sudut lain, dari banyak sudut, secara kesimpulannya kita katakan ini bukan do'if, ini bahkan maudhu. Tapi kalau tengok dari sudut percanggahan itu ciri-ciri hadis do'if. Begitu. Teruskan. Muttarib. Keenam. Setelah mengemukakan hadis Anas melalui saluran riwayat Mujashi bin Amr, As-Suyuti semacam mengkritik Ibnu Al-Jauzi dan Al-Uqayli yang menghukumnya maudhu. Kata beliau, terdapat satu lagi saluran lain bagi riwayat ini. Kemudian beliau membawakan saluran riwayat Tamam di dalam fawaidnya dan berkata, Ad-Diya juga di dalam Al-Mukhtarahnya telah meriwayatkannya dengan sanad ini. Tetapi Hafiz Ibnu Hajar di dalam Atrafnya mengkritik dengan berkata,
ini adalah hadis mungkar. Tidak ada apapun erti mengemukakannya. Jadi tak ada makna. Bawa pun tidak menguatkan yang lain. Dia pun tidak jadi kuat. Itu maksudnya. Sia-sia saja. Kalau bawa pun. Teruskan. Kalau begitu, apakah artinya As-Suyuti mengkritik Ibnu Al-Jauzi yang menukilkan riwayat Al-Uqayli melalui saluran Majashi itu setelah beliau sendiri menerimanya sebagai hadis mungkar dan batil, karut? Jadi, Suyuti dia petik kata-kata Hafiz Ibnu Hajar itu. Seolahnya macam dia terima lah bahawa hadis itu mungkar dan batil. Dah kalau dah terima, dah kenapa pula kritik? Di sini... kalau berdasarkan kajian saya lah, saya dapati kritikan Asyuti banyak meleset lah. Tak tepat. Tak tepat. Jadi yang apa ni Ibnul Jauzi buat terlebih dahulu yang dikritik oleh Asyuti itu dah banyak dah tepat dah. Kena dah. Jadi Asyuti banyak kadang-kadang kritikan dia tu tak tepat lah. Jadi ini salah satu contohnya. Salah satu contohnya. Teruskan. Ketujuh, bukan Ibnu Al-Jauzi sahaja telah menghukum hadis-hadis ini sebagai maudhu'. Ibnu Adi, Al-Uqayli, Al-Zahabi dan lain-lain juga telah menghukumnya maudhu'. Tokoh-tokoh hadis di zaman mutakhir seperti Al-Albani, Al-Ghumairi, Al-Ghumari dan lain-lain juga sependapat dengan mereka. Jadi semua boleh katakan orang kata ini hadis dhaif. Jadi kalau nak ada pun yang cuba nak bagi saya lah menegakkan benang basah saja. Tak perlu dah. Tak ada semua ni. Betul dah yang ulama-ulama kata daripada dulu lagi bahawa hadis ini maudhu. Kadang-kadang bila kita dapati seorang tokoh ulama hadis kata hadis ini mungkar. Jangan pula kita kata, dia kata mungkar saja, ini bukan maudhu. Itu dia tengok dari satu sudut, dia katakan mungkar. Seperti mana dalam Quran, Allah kata kepada orang-orang kafir, dia sebut pasik. Jadi apakah kita akan mengatakan orang kafir itu pasik saja? Itu dia sebut sifat. Bukan nak cerita orang kafir itu hanya fasik saja. Kafir-kafir lah. Kafir itu tetap kafir. Sama juga di sini. Hadis itu maudhu. Kalau ada yang sebut itu mungkar, bukan bermakna kurang. Hadis itu tidak maudhu. Maudhu itu tetap maudhu. Jadi sebut mungkar itu dari segi sifat. Sifat tertentu. Bercanggah dengan riwayat lain. Dengan riwayat sahih. Dari sudut itu. Dilihat dari sudut itu dikatakan mungkar. Macam Allah sebut orang kafir itu fasik. Bukan makna orang kafir itu hanya fasik saja. Dia tidak kafir. Dia kafir, dia tetap kafir. Begitu. Teruskan. Nombor 8. Kerana kecuaian dalam penapisan hadis-hadis seperti inilah. Hadis Mujashi dan lain-lain yang dihukum maudhu' oleh sekian ramai ulama itu masih lagi menjadi penyeri kutubah-kutubah nikah. Setiap kali imam membaca kutubah nikah sebelum melakukan akad nikah di Malaysia dan di setengah negara umat Islam yang lain hingga ke hari ini. Nah, itu sebabnya, sebab cuai lah. Boleh kita kata begitu? Kalau tidak cuai, sepatutnya tidak berlaku begitu. Banyak lagi lah, bukan perkara ni saja. Jadi saya sebut ini sebagai contoh. Banyak lagi kalau dalam kad-kad itu sekarang ni, digital, kad kahwin kan, jemputan kahwin. Kalau dulu memang kad lah dikirim tu. Dalam tu dia sebut seperti Yusuf dengan Zulaikha, seperti Adam dengan Hawa. Dia sebut, itu semua tak ada asas. Seperti Sulaiman dengan Balqis. Sesoalannya mereka itu berkahwin pula. Jadi diharapkan ni pengantin baru ni baik, berkasih sayang. Seperti mereka itu. Seperti Muhammad dengan Khadijah dan sebagainya itu. Benda-benda ni, biarlah kita tahu. Kita tahu, kita sebagai orang Islam yang apa nama ni bertanggungjawab. Bila kita belajar, kita tahulah benda ni tak ada asas.
Jadi imam-imam tu baca tu berhentilah, sudahlah. Ada duk baca itu juga. Sebab apa? Jadi imam tu satu hal. Dia kata ini buku ni mari daripada majlis ugama. Majlis ugama tu buat tu kenapa begitu? Itulah cuai lah. Kita banyak cuai. Jadi sepatutnya kita baikilah, semakin baiklah. Semakin baik dalam apa perkara pun. Semakin elok, semakin meningkat ilmu kita dan keislaman kita tu semakin meningkat. Dan kalau orang luar, kalau siapa pun tengok, dia tidak akan rasa nak tergelak, kata. Dia tidak gelak, dia tidak ketawa depan kita. Tapi dalam hati dia kesian lah. Orang Malaysia ni. Malaysia ni setakat ini saja pengetahuan. Dia akan kata gitu lah. Dia akan kata begitulah. Dan macam-macam lagi lah benda-benda yang yang kadang-kadang mengajar dalam masjid tu tak apa-apa lah. Baru saya dengar dia mengajar, dia kata Banu Tamim tu Banu Tamim, tak tu tanah, Mim tu Melayu, tanah Melayu. Banu Tamim tu, jadi Banu Tamim tu akan bersama dengan Imam Mahdi nanti. Dia menaruh harapan dan mengangkat bangsa dia pula. Tak perlu gitu. Jadi ini menyebabkan jadi orang tergelak lah. Sedangkan tadi kita baca tadi. Akaf At-Tamimi. Akaf tu. Sahabat Nabi tu. Akaf At-Tamimi yang Nabi suruh dia kahwin tadi tu. Tamimi. Tu mana Tamim lah tu. Mana Tamim ni, kalangan Arab. Bukan Melayu. Kenapa nak pusing Melayu pula je. Jadi benda-benda gini lah kadang-kadang kita bila dengar. Menyedihkan lah. Tapi pihak yang bertanggungjawab pula tak kisah pula. Orang-orang yang duduk mengajar begitu pun tak kisah. Inilah. Malapetaka juga ni. Satu malapetaka juga yang berlaku kepada umat kita. Di mana tak ada penapisan itu. Tak ada penapisan itu. Lepas tu kalau ada orangnya tegur, ada orangnya cerita benda ni, dituduh macam-macam pula. Yang tu pula yang disekat daripada mengajar, tidak diberi tauliah, kan pelik tu kan. Yang macam tadi, selamba yang mengajar tak ada apa pun. Ini sedihlah kita kan. Sepatutnya tidak berlaku begitu. Cuba kita tengok. Yang saya sebut tadi, semua ulama-ulama tu bukan orang calon-calon orang. Mereka yang kata maudhu. Kenapa kita nak pakai yang maudhu' lagi? Sepatutnya berhenti lah. Dah tahu. Tapi kadang-kadang yang kita baca tadi lah, dia sudah jadi pemimpin kan? Sudah jadi ketua. Sudah jadi duduk dalam jabatan tu. Dalam institusi agama tu sudah jadi ada jawatan penting. Malu dah nak belajar. Sebab itulah Sayyidina Umar kata, tafaqahu qabla an tusawwadu tadi tu. Sebab bila dah jadi ketua, kadang-kadang malu pula. Padahal dia tak tahu banyak perkara lagi. Dia buat mengikut apa yang dia tahu. Itulah yang berlaku dalam masyarakat kita sebenarnya. Dan ini adalah suatu perkara yang sangat menduka cita. Sepatutnya tidak berlaku lah. Sepatutnya. Itu benar. Sepatutnya belajar lagi lah. Belajar. Banyak lagi yang kita tidak tahu. Sebab itu kadang-kadang saya tengok sedih. Ustazah ni, dia ni lagi-lagi tu. Daripada orang biasa. Orang biasa dia tahu dia jahil, dia belajar. Dia tua pun. Kalau ustaz ni dia dah tua, dia rasa dia cukup dah. Oh, bahaya macam tu. Padahal orang-orang macam ni lah yang buat khutbah tadi tu. Yang buat khutbah tadi. Maka tersebar dengan meluaslah hadir-hadir maudhu' ni dalam masyarakat. Jadi itulah apa ni usul yang ke 76 kita baca hari ini. Dan setakat itu telah habislah apa ni usul yang ke 57, bukan 76 lah, 57, iaitu riwayat-riwayat yang mencela orang-orang bujang. Jadi kena ingatlah, kalau riwayat yang mencela orang bujang, orang yang tidak kahwin. Orang yang tidak kahwin ni macam-macam keadaannya.
Mungkin kerana fizikal, mental, macam-macam. Jadi terlalu umum sangat dipanggil itu tak kena, bukan cara bercakap Nabi itu macam tu. Lepas tu menyatakan kelebihan semuanya begini begini pula. Secara mutlak tak mengambil kira ada orang tu kan ada kelebihan lain. Jadi kelebihan kahwin saja. Jadi itu terlajak nak menyatakan kelebihan kahwin itu sampai begitu. Tak boleh begitu. Memang ada, tak nafi. Kelebihan kahwin, galakkan supaya berkahwin, itu memang ada. Bahkan dalam Quran pun disuruh berkahwin itu. Itu kita terima semua, semua diterima. Cumanya yang ni, yang ni. Yang ni kena ingat. Kalau kelebihan, sebahagian orang yang berkahwin daripada yang tidak berkahwin, yang bujang, tak kira sama ada lelaki atau perempuan, lebihnya begini, itu tak ada. Itu tak ada. Saya nak tanya, tak pernah dengar ke peserta-peserta ni sebelum ni? Adik-adik ni? Paling tidak semasa khutbah tu. Ada dengar? Benar-benar. Ada dengar ya? Arsyad, saudara kita Arsyad, ada dengar ya? Ada pernah. Pernah dengar. Memang meluas. Dalam khutbah jemaah pun ada ni mana? Ada ya? Saya tak pernah dengar. Saya tak pernah dengar. Itulah malangnya. Terutama di kampung-kampung lah. Itulah. Jadi kita menjadi tanggungjawab kita lah. Saya nak sampaikan kepada semua tak mampu. Setakadar inilah. Kita sama-sama lah bekerjasama. Perpanjangkan apa yang kita belajarkan hari ini. Sebar lagi. Sama-sama sebar. Biar kita semakin baik, semakin meningkat kefahaman agama tu. Jangan duduk ditakut lama, kata. Duduk begitulah, duduk pakai buah baru zaman, baru merdeka dulu. Ini sudah berapa puluh tahun dah merdeka. Sepatutnya tidak lagi lah begitu. Banyak dah sekolah-sekolah Arab, orang alim pun ramai. Kenapa kita tak belajar? Kitab-kitab pemuda dah nak dapat sekarang ni. Kenapa tak buka kitab itu? Paling tidak belajar macam kita ni. Ada peluang begini. Belajarlah. Baru kita tidak menjadi mangsa. Baru kita tidak membawa kekotoran itu sebenarnya. Dalam agama, kekotoran. Kita yang mencemarkan suasana itu. Yang sepatutnya kita jaga kebersihan ini. Kita nak jaga alam sekitar saja biar bersih. Ini pun alam sekitar juga ni, alam sekitar. Banyak-banyak masuk benda kotor ni. Dalam kepala susah juga. Itulah bendanya. Jadi hanya sekadar itulah pembentangan kuliah 99 usul pada hari ini. Jadi sampailah masanya kita bincang. Kita telah bincang dah hari ini dua kuliah. Yang pertama, Sahih Bukhari, jilid 1, Kitabul Ilm, hari ini. Dan yang keduanya, baru sekejap tadi, 99 usul. Jadi kalau ada apa-apa kemusykilan, pandangan atau macam mana, silakan kita berkongsi. Boleh kita berkongsi sekarang. Silakan. Ada apa-apa kemusykilan? Maulana. Ya. Ada dua soalan Maulana ya. Ya. Tentang kedudukan perawi, kenapa perawi siqah ni dikedudukan lebih tinggi daripada perawi soduk? Keduanya, kitab usul dirayah yang Maulana dah terbit tu ada 40 usul. Jadi baki tu panjang cerita lagi lah Maulana. Yang sekarang ni sedang kita buat ni. Sekarang ni sambung kan? Jadi lambat lagi catatkan yang seterusnya tu. Nanti habis lah insyaAllah. Jadi soalan satu tadi mana? Ya. Siqah tu, kenapa lebih? Memang begitu istilah dia. Tetapi jangan diingat bila kata siqah tu, perawi itu tidak mungkin dah dia ada kekurangan-kekurangan yang lain. Jangan ingat begitu. Siqah tu satu lafaz ta'adil yang lebih baik daripada soduk. Tetapi bukan bermakna dia tak ada kekurangan. Boleh lagi ada kekurangan.
Kalau yang betul-betul terjamin macam dia sebut hujah, itu hujah. Imam, itu memang kuatlah tu. Kuat betul, lebih tinggi lagi daripada fiqah. Dengan sebab itu, saya mengikut yang saya tahulah, apa ni, terata hadis ada buat macam-macam program kan, mengajar lagi bahagian usul hadis telah ada hari-hari jadualnya. Saya eloklah kalau boleh ikuti pula yang tu, sebab dalam pengajian itu misalnya usul hadis dia nyatakan darjat-darjat lafaz ta'dil itu, lafaz pujian terhadap perawi itu, misalnya thiqah lebih tinggi daripada saduq, hujah lebih tinggi lagi, tingkatan mana. Begitu juga kalau lafaz jarh, lafaz kritik terhadap perawi-perawi itu pun dia ada banyak darjat juga. Kalau kita ikuti di situ, insyaAllah kita akan dapat. Saya ni pun sambil-sambil itu pun kita ada sebut juga. Begitulah. Wallahualam. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Maulana. Sama-sama. Assalamualaikum, Maulana. Waalaikumsalam. Saya Asyik Maulana, ada satu soalan. Ya. Mengenai yang mula-mula kuliah tadi tu, Sahih Bukhari. Pasal hadis Rasulullah SAW tu, yang mana sahabat Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhu yang menginfakkan harta 100% dan Umar 50% kan. Jadi macam mana kalau amalan sahabat tu yang mana dulu dipandu oleh Rasulullah SAW dan zaman sekarang ni katakanlah ada orang yang nak infak macam tu, adakah dia perlu faham sebagaimana yang dipandu oleh Rasulullah SAW zaman dulu? Dan satu lagi, macam mana nak kaitkan dengan dalam ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala menyuruh kita bersedahana, termasuklah juga dalam bersedekah dan sebagainya. Minta pencerahan daripada Maulana. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dan tentu sekali kita kena ikut panduan daripada Rasulullah SAW. Macam saya sebut tadi, itu dah panduan itu. Kita ukurlah, tengoklah diri kita. Tengoklah diri kita, kena ke tidak saiz kita tu. Kalau tak kena, jangan. Itu mudah saja. Misalnya, saya dah sebut dah tadi, tengok kesediaan jiwa kita, diri kita, anak kita, keluarga kita, keadaan sekeliling kita, kena tengok semua tu. Kena tengok semua. Tapi bukanlah bermakna saya nak wakar tu, bila dia dah bagi harta dia semua sekali, dia kosong dah, tak ada apa. Dia tetap berusaha, dia buat kerja. Saya nak wakar ni, dia peniaga. Lepas tu dia dapat harta pula. Dia dapat rezeki yang lain pula. Pernah, nak ceritanya pernah. Bukan makna sepanjang hayat dia tu, dia tidak memiliki harta banyak dah. Pernah suatu ketika dia bagi harta yang ada dengan dia tu semua sekali. Lepas tu dia tetap mencari harta lagi, dia dapat harta lagi. Dia berniaga lagi. Bukan maknanya dia duduk tangan kosong tak buat apa, dan keluarga dia pun tak ada dah punca nak makan, minum, nak hidup. Bukan begitu. Dia masih sihat, dia masih buat kerja. Lepas tu keluarga dia pun faham. Kita pun dah tahu kan, saya nak ubahkan ni selepas Rasulullah. Kalau kita ahli sunnah, saya tahu bakal lah yang paling tinggi. Dia orang tahap mana tu. Jadi kita kena ukur lah diri kita. Itu pun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga. Tengok Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas tu kan sahabat 10 juga tu. Sahabat yang dijanjikan syurga. Dia nak belanjakan semua harta dia, Nabi tak bagi. Tengok. Akhir sekali, dah meminta, tanya lagi, akhir sekali setakat 1/3 Nabi bagi. Sebab itulah hukum umum dalam Islam ni, nak wasiat, nak apa pun setakat 1/3 saja daripada harta. Yang selebihnya tak boleh. Ini semua menunjukkan kepentingan harta tu untuk diri kita, untuk keluarga kita. Kadang-kadang kita terasa baik kita buat begitu. Macam saat itu, dia pasal dia sakit pada ketika itu, dia ingat ke dia nak mati. Rupanya Nabi dah bagi isyarat pada ketika dia tak mati lagi.
Jauh lagi masanya. Dia kahwin lagi lepas pada tu sehat, dapat anak ramai lagi. Pada masa dia berlaku tu, dia hanya ada anak seorang saja. Kan Nabi SAW kata, kamu tinggalkan anak kamu dalam keadaan senang, lebih baik lagi daripada dia tu duduk menadah tangan di hadapan orang. Minta sedekah. Ha, itu tidak dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Tidak dikehendaki oleh Islam. Jadi, bersederhana itulah dasar. Umum. Dasar umum. Yang sebaik-baiknya kita pakai. Adapun yang macam tu, kalau ada, oh, itu satu orang yang lebih lah tu. Ya, hebat lah. Istimewa lah dia. Itu lah. Tapi kita nak buat, kena fikir banyak kali. Banyak kali. Sebenarnya manusia ni kalau dia bagi 1/3 saja pun dah banyak dah. Kalau bagi 1/3 pun dah banyak dah. Jadi itulah yang sebaik-baik panduan daripada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Yang lagi ada lagi? Yang lain? Silakan. Boleh nak mohon tanya satu soalan? Ya, silakan. Berdasarkan hadis yang kita dah baca ni Maulana, yeah, ada pandangan menyatakan syarat untuk menjadi imam lah dalam solat tu, memang disebut ada pandangan kata keutamaan diberi kepada yang dah berkahwin. Jadi adakah dia merujuk kepada hadis ini ataupun memang ada syarat-syarat kriteria lain tu Maulana? Kira-kira lain, bukan berdasarkan hadis. Terima kasih Maulana. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan. Untuk kedua-dua kuliah tadilah, kita himpunkan masa soal jawab perbincangan di akhir. Ya. Yang tadi pun boleh juga. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya Izarul daripada Bukit Guntur. Ya, ya. Nak tanya lah, dia Nabi dengan kata Nabi melarang kita memukul muka kan? Apa? Memukul muka. Memukul muka, ya, ya, ya. Tapi kalau macam sukan yang macam boxing ke Muay Thai ke MMA itu macam mana hukum dia? Tak elok lah. Sebab boleh mencacatkan itu. Boleh mencacat. Tapi anda kata kita bertemu musuh yang sebenar dan kita perlu tumpaskan musuh itu macam mana? Bolehkah kita pukul itu kecuali tumbangan dia? Itu boleh, boleh. Bunuh pun boleh. Tak jadi masalah. Tapi kalau dalam keadaan biasa itu yang tidak boleh. Kena mengelakkan muka sedapat mungkin. Nah, betul. Silakan. Okay, Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Minta maaf sekali lagi Maulana. Apa-apa boleh. Saya nak minta kebenaran daripada Maulana lah. Tentang hadis yang usul ni. Boleh tak saya share dalam grup saya yang satu lagi? Sebab dalam grup tu ada wali nikah, ada apa ni, juru nikah dalam tu sekali. Boleh dengan komentar-komentar. Silakan. Boleh. Okey. Terima kasih, Maulana. Memang ada kan? Ya, setahu saya memang ada. Saya sendiri pernah dengar dulu. Rupanya dalam khutbah pun ada. Di Indonesia masih ada lagi kah? Ibnul Qayyim tu. Benda-benda begini ada kah? Dengar ke tidak tu sahabat kita daripada Indonesia? Ya, Maulana. Dengar ya? Ya, benar. Alhamdulillah. Masih ada ke benda-benda begini dalam khutbah masa kahwin kau misalnya? Pernah dengar? Masih, Maulana. Ya, tak dengar. Saya tak dengar. Masih ada. Masih ada ya? Sama dengan di sini. Maknanya masih meluas lagi tu. Masih meluas. Kita kena sampai kat nah. Kesian saudara-saudara kita tu terpedaya
Kalau dengan sedar memang sebar benda tu, eh teruk tu, dosa besar. Dosa besar, sebar hadis maudhu. Secara tidak langsung. Tadi kita dah bincang dah, ulama-ulama kata boleh katakan hadis-hadis macam tu tak ada. Kelebihan kahwin tak nafi. Galakkan supaya berkahwin, itu memang ada. Tapi hadis yang lain. Bukan macam ni dengan mencela orang yang bujang, orang yang tidak kahwin. Dengan menyebutkan kelebihan semayang, itu tak ada. Itu tak ada. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ya. Nak tanya satu soalan ni tentang bila kadang-kadang di majlis kahwin sekarang ni. Ya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dirujuk sebagai Abil Qasim. Ya, ya. Kamal di Ipoh ni. Ya, 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 ya. Jadi nak tahu adakah ini kerana kalau saya tak silap, ada dengar ekoran satu hadis yang Nabi SAW mengatakan dia membahagi ilmu. Macam kira apa, Qasim lah. Qasim, Qasim. Hadis baru ni kita dah lalu dah, dah lepas dah. Ya. Tapi ada juga seorang orang Arab bagi tahu saya, saya tanya, dia kata Nabi SAW ada anak yang bernama Qasim. Jadi yang betul. Mana yang betul ni tu? Yang betulnya berdasarkan anak dia. Nama Qasim. Oh, maknanya memang dia ada anak yang nama Qasim lah. Betul, betul, betul. Ah, syukur Alhamdulillah. Ya. Maknanya orang Arab ni betul jugalah. Betul, betul. Memang dia kalau orang Arab ni, biasanya kalau kunyah tu, nama kunyah tu, dia berdasarkan anak atau bapa, ibu, begitu. Walaupun ada juga untuk yang bukan anak, tetapi itu tidak lumrah lah, tidak banyak. Yang lebih banyaknya berkait dengan anak, ayah gitu. Macam Abu Ayah Qasim. Memang anak Rasulullah ada nama Qasim. Saya dengar juga satu ustaz dalam satu kuliah, dia kata Nabi SAW dipanggil Abil Qasim ni pasal Nabi SAW, hadis dia macam dia membahagi ilmu tu. Itu kurang tepat lah. Kurang tepat. Alhamdulillah. Ya, ya. Wah. Baru ni kita dah baca dah hadis tu. Innama ana Qasim wallahu yu'ti. Memanglah dia sebut dia tu Qasim. Dari sudut bahasa tu betul dah. Tetapi Abul Qasim bukan kerana itu. Kerana anak dia tu nama Qasim. Ya, setakat itu. Wallahu a'lam. Syukran Maulana. Ada lagi yang lain? Silakan. Boleh satu soalan lagi Maulana? Ya, ya, ya. Ini berkait dengan majlis agama negeri masing-masing juga ni. Kebiasaan ya. Sekarang ni apabila selepas nyebab munakahat nikah kahwin ni, biasanya selepas saja ijab kabul, juru nikah suruh pengantin lafaz taklik. Contohnya jika 4 bulan ya, tinggal ya. Bila tertalak contohlah. Ya, ya. Perlukah lafaz talik begitu Maulana selepas sah dah ijab kabul tu? Memang bagus juga itu termasuk dalam siasah lah. Termasuk dalam siasah yang dipilih oleh majlis-majlis agama untuk kebaikan. Jadi itu boleh diterima, tak jadi masalah itu, boleh. Boleh diterima. Dalam terutamanya dalam masyarakat yang tidak bertanggungjawab, sekurang-kurangnya dah ada ikatan pula di situ. Dia tidak akan bermudah-mudahlah untuk melepaskan tanggungjawab dia tu. Itu satu bentuk ikatan dan dibenarkan. Boleh dikatakan kalau majlis-majlis agama kita ni pilih yang tu. Sebab itu dikira lebih menyelamatkan wanita lah khususnya. Dan sebenarnya taklik ini dia bukan sekadar itu saja, banyak lagi, luas lagi. Tetapi yang paling pentingnya masalah nafkah tu. Padahal kita kata nafkah tu wajib dah. Tetapi wajib pun tidaklah sampai tertolak. Tapi bila ada taklik tu lebih mengancam lah. Itu berdasarkan siasat. Siasat.
Ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum, Mana. Waalaikumsalam. Saya masih dari Subang. Ya, ya, ya. Saya nak tanya Mas Alim Mursalah lah, ini mana? Ya, ya. Macam mana kita nak bezakan antara musalih-musalah dan benda yang direka-reka? Kadang-kadang ustaz-ustaz yang ni selalu ikuti kuliah cakap ini masalih-musalah. Ini boleh tak Maulana bagi penjelasan sikit? Dia beza yang jelas lah, yang ketara. Itu berkait dengan dunia, masalih-musalah. Berkait dengan kebaikan dunia. Misalnya kita kata pakai mic, kita pakai komputer sekarang ni, itu lebih kepada yang berkait dengan kemudahan dunia. Adapun yang ibadat apa ni, dia tidak begitu, lain. Tak boleh kita kata ada masalah mursalah di situ dengan sebab gini-gini, sedangkan sebab itu sudah pun ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman sahabat dahulu, dan tidak ada apa-apa penghalang daripada mereka melakukannya. Tiba-tiba mereka tidak buat. Itulah yang tak boleh kita nak kata masalah mursalah. Di situlah berlaku kekeliruan. Jadi dia kata sekarang ni kita nak ingat kepada Nabi. Kalau ingat kepada Nabi, kita buat maulid lah. Padahal buat maulid tu boleh dibuat zaman Rasulullah pun. Di zaman sahabat pun, sebab dia tu ada, kasih kepada Rasulullah tu sentiasa ada. Kenapa sekarang ni baru perlu ada dan diberi pula kelebihan-kelebihan begini-begini tu? Itu lain. Adapun kita pakai setengah-setengah orang kata bid'ah jugalah, pakai mic apa semua ni, itu lain cerita, lain. Terutamanya yang berkait dengan kemudahan dunia, yang berkait dengan wasilah. Misalnya belajar, macam kita belajar sekarang, ini wasilah semua. Guna Google Meet, dulu tak ada, kita guna gitu. Boleh, tidak jadi masalah. Tidak kata jadi bid'ah, berdosa pula di sini mengaji guna komputer, guna Google Meet, itu tidak, tak termasuk. Itu di situ silapnya, antara wasilah dengan matlamat tu. Sedangkan yang ibadat-ibadat dibuat itu matlamat, bukan wasilah. Dia anggap berpahala pula sesuatu yang tidak ada asasnya. Lain. Adapun kita sekarang ni, kita kata tidak ada pahala guna komputer ke apa, tak ada, ini kemudahan saja. Bukan belajar dengan komputer lebih banyak pahala dia. Yalah, kalau dapat kemudahan lebih banyak, mungkin dari sudut itulah, semata-mata guna alat itu tidak ada mendatangkan pahala, kita pun tak ada ingat apa-apa benda tu, kelebihan pun tak ada. Itu beza dia. Di situ banyak berlaku silap lah dalam masyarakat ni. Itulah secara mudahnya lah, secara mudah. Ada lagi yang lain, silakan. Silakan. Maulana, saya nak tanya satu je, pasal kelas untuk Abi Daud tu, Maulana ke start February ni, sama juga dalam Google Meet macam mana tu? Gitulah, insyaAllah. Sebenarnya saya asalnya itu mengajar di Masjid Muhammadi, tapi saya fikir-fikir lebih baik kalau buat begini. Sebab manfaatnya lebih umum, boleh semua ikuti mana-mana yang nak tu. Tapi kalau kita buat di situ, susahlah. Susah. Dia ada rakaman saja gitu. Paling-paling tinggi pun tak boleh nak berinteraksi begini. Jadi insyaAllah lah. Saya tak pasti lagi tarikhnya itu. Tapi agak-agaknya bulan 2 lah insyaAllah. Nanti akan diberitahulah oleh pihak penganjur ni, teratur hadis. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum. Saya Aziz daripada Binjai.
Ya. Tanya hak kita hikmah ni mana? Ya. Ada orang sebut doa tu Allah ma'atini hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan katsira. Ya. Kita boleh doa lah mana? Boleh, boleh. Ada jadi masalah, boleh. Okey, terima kasih kan. Tak ada dah kah? Kalau tak ada saya dah nak tutup. Takut ada lagi nanti tak puas hati lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Saya makna daripada Madungun Terengganu. Ya, ya. Ini soalannya agak general sikitlah. Sedang kita tahu yang banyak hadis-hadis yang tidak sahih, hadis-hadis yang palsu yang digunakan dalam banyak ceramah, dalam YouTube, malah digunakan oleh mereka yang bergelar asatizah. Jawab pandai kamu juga lah. Dan mereka ni, kita lihat banyak bertebaran dalam media sosial maupun dalam di masjid-masjid. Jadi, pada pendapat Ustaz lah, macam mana yang kita, kalau kita lihat, majlis, setiap negeri ada majlis agama sendiri. Kan? Dan mereka mesti ada kebakaran untuk memantau perkara ini kan. Jadi, pada pendapat Ustaz lah, macam mana agaknya kita perlu lakukan untuk membetulkan. Sebab kadang-kadang bila kita macam kita ada grup-grup WhatsApp dan sebagainya, mereka ni apa nama berkongsi hadis-hadis palsu dan sebagainya. Bila kita bawa fakta tentang kesalahan ataupun membetulkan kesalahan mereka tu, mereka suka nak menerima lah. Jadi kata kita ikutlah, saya punya ulama ataupun saya punya cikgu macam ni ajak, saya ikut je lah, kata dia kan. Jadi ini saya, pada saya ini satu barah yang memang semakin banyak. Jadi perlu kita buat sesuatu. Betul. Ya, jadi macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Bagi saya, kita belajar yang pertama, kita tahu dahulu. Lepas tu kita buat usaha secara individu, buat setakat mana yang kita boleh. Dengan share ke kuliah-kuliah yang bagus-bagus, yang mendedahkan kesilapan sahabat-sahabat kita. Mungkin kalau kita sendiri tidak diyakini, cuba kita cari orang yang kira-kiranya diyakini oleh sahabat kita. Ataupun dengan kita sebarkan buku, dengan kita bekerjasama dengan pihak berkuasa agama, tolong cerita kepada dia. Kalau dia bertanggungjawab betul, dia insyaAllah akan baiki. Kalau dia tak baiki itu salah dia lah. Dan kita telah lepas dah tanggungjawab kita. Itulah antara yang perlu dibuat. Sebenarnya kalau pihak berkuasa tu dia mengambil bahagian dengan sepenuhnya betul-betul, itu lebih cepat lagi, lebih memudahkan lagi. Orang ramai ni terima. Cuma itu masalah kecuaian lah. Satu. Yang keduanya masalah kemahiran juga mungkin dari segi kekurangan kaki tangan. Wallahualam apa lagi masalah, tak tahulah. Tetapi kita kena bekerjasama, tolong-menolong lah. Sebab orang-orang yang duduk di jawatan itu, pegang jawatan itu, dia lagi besar tu dari kesalahan dia. Dan dosa pun lebih daripada orang lain. Kalau ada orang yang tegur, sepatutnya dia berterima kasih. Sepatutnya. Cuma manusia ialah seperti kita tahu, kekurangannya kadang-kadang tidak begitu, disangka lain pula. Jadi kena pandai-pandai lah. Walau bagaimanapun, kita buat sesuatu. Kalau macam saya, saya telah mengajar ni. Saya buat, saya tulis. Saya buat setakat mana yang saya boleh. Setakat itulah. Jadi orang lain lah pula cuba usaha perpanjangkan ilmu ini. Kalau tak puas hati lagi, mari bincang. Kalau tak puas hati lagi, mari bincang. Jangan terus kita kata takkanlah. Dari segi logik pun kalau kita fikir, takkanlah guru kita masa kecil dulu, masa kita sekolah rendah dulu, yang dia tu yang terbaik sampai bila-bila. Dia tak ada salah. Takkanlah begitu. Cuba fikirlah. Kita dah tua, sepatutnya dengarlah orang lain juga. Jangan dengar satu orang saja, berasa cukup dah. Ini menyebabkan jadi kita kerugian.
Jadi bagi saya kena ada usaha dari semua pihak. Usaha secara individu, kerjasama kita dengan pihak kerajaan kalau ada, tolong dia. Setakat mana yang boleh. Dan sepatutnya mereka mengalu-alukan orang yang nak bekerjasama sebab kita semua bertanggungjawab. Sama ada ada jawatan ke tak ada jawatan ke, semua berdosa kalau kita tahu kita tak bagi tahu. Begitu. Cumanya saya rasa orang yang ada jawatan itu ditugaskan, diberi gaji yang khusus, lebih lagi bertanggungjawab. Sepatutnya dia berterima kasih kalau ada orang tegur. Kita cubalah insyaAllah. Ada lagi yang lain? Silakan. Tak ada. Kalau tak ada, kita setakat itulah dulu untuk hari ini. Dan besok kita ada lagi kuliah. Dua lagi kitab yang akan kita baca, iaitu Jami' Tirmizi dan juga Sahih Bukhari jilid 2 Kitabul Mawazi. Besok insyaAllah kita akan bertemu lagi. Jadi hanya sekadar itulah dulu untuk hari ini. Wallahu'alam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.